ada dalam channel saya, Jualan Jeli. Oke, menu kedua saya hari ini, petang ni, untuk makan malam. Saya nak masak ayam kesukaan anak saya, iaitu ayam masak telur asin. Oke, di sini bahan-bahan dia saya gunakan bahagian peha ayam. Saya sudah bersihkan, juga dipotong. Anak-anak lebih suka makan dia punya peha ayam daripada bahagian isi dia. Oke, saya ada ni, tepung dia, campuran telur masin. Saya lebih suka pakai tepung dia daripada kita punya telur masin tu kan. Kita kena rebus terlebih dulu, lepas tu kita ambil dia punya kuning telur tu. Tapi saya lebih suka pakai yang ni. Dan juga saya akan gunakan tepung goreng ayam, butter. Ni butter ni nanti saya gunakan separuh je lah, tapi banyak ya. Goreng kari, telur ayam, bawang putih, cili padi merah, susu cair, garam, dan ajinomoto. Yang paling penting kalau ada minyak masak. Okay. Mula-mula saya akan gaulkan dulu tepung ni menggunakan tepung dan juga telur ayam sahaja. Tujuan saya letak telur ayam ni supaya dia lebih rangup lah, kita punya rasa ayam tu akan crispy macam tu lah kalau kita campur dengan tepung ni. Saya tak ada tepung jagung, so saya gunakan ni je lah ya. Saya akan letakkan garam dengan ajinomoto ya. Saya banyak sangat. Kita punya tepung goreng ayam tu ada rasa masin dia. Ini ajinomoto. Okey, saya terus masukkan tepung. Korang boleh guna jenama apa tepung. Kalau korang nak pedas, boleh beli yang spesi punya. Tapi yang ni original punya lah. Tak pedas. Okay, saya terus pecahkan telur ayam. Okay, maaf ya kalau saya guna tangan. Saya belum beli lagi yang sarung tangan plastik tu. Okay? Kita guna tangan juga boleh. Yang penting kita sudah bersihkan tangan ni terlebih-lebih ya. Alamak, dia buat kerja lagi. Takpelah, teruskanlah. Kita gaul sebatikan kita punya tepung dan telur ayam tadi. Biar dia lagi crispy gitu. Anak-anak saya rescue sudah makan ayam Andres tu, ha, dengan kakak dia. Mami, cuba masak ayam yang macam Mami selalu masak tu. Dia cakap. Cakap ayam apa? Macam mana masak tu? Yang ada campur dengan masing-masing punya tu. Macam kita masak ketam tu. Mami masak ketam tu. Dia cakap. Baru saya teringat. Saya pernah masak ni. Tak boleh macam dulu. Akhirnya kesempatan saya lalang anak sudah minta nak makan ayam masak keluar asin. So, saya buatlah video terus. Okay, ini dah siap saya terap. Okay, kita tinggal goreng dia lagi depan ya. Nah, ini saya sudah sediakan tiok untuk saya goreng ayam ini. Okay, okay. Jadi kita nak cuci tangan dulu. Okay. Okay, kita masukkan minyak dalam tiok untuk kita goreng ayam tu ya. Dan kita pastikan minyaknya betul-betul panas ya. Lalu kita akan masukkan ayam ini. Okay. Minyak sudah panas, masukkan ya ayam. Kita masukkan muat-muat kayak kita ni lah. Kalau muat, kita masukkan habis. Saya memang saja tak potong dia kecil-kecil guys. Dia suka makan dia besar-besar macam ni ya. Diorang masih buat kerja. Itulah susah sangat saya nak ambil video kat rumah ni. Tak kedengaran pula suara saya kan kalau cakap. Kita padat-padatkan lah. Alang-alang juga ni. Okay, habis ya, kita masukkan habis. Okay, saya tekan dulu dan sampai masak lah ya. Sudah kekeningan macam ni, kita kebalikkan sebelah-sebelah.
crispy ya dia punya ayam tuh. Oke. Okay. Kita punya ayam sudah masak, saya akan angkat. Nanti akan toskan dia atas tisunya. Saya nak beri ayam penyembah nampak tasty tau. Sebesar lagi. Saya memang saja nak buat lagi sebesar macam ni. Oke, okay. Ayam sudah siap goreng. Sekarang tinggal kita buat dia punya campuran pula, telur asin tu. Okay. Okay, saya masukkan butter. Kalau korang tak ada butter, guna minyak pun boleh. Tapi saya lebih suka butter sebab rasa dia berlemak. Kak, enggak dia ni. Kita masukkan lebih sikit lah. Aku rasa dia akan sedap. Sikit lagi. Tapi yang kalau yang jenama encer tu sedap lagi. Butter dia berlemak lagi. Tapi tak ada kat depan sana tadi jual. Semua yang ni saja ada. So, saya makan yang ni sajalah. Slow sikit asin dia. Saya cairkan butter tu dulu ya. Senang je nak masak ni. Ketam pun kita masak cara ni juga. Cara yang sama. Kalau nak masak telur asin tu ya. Masukkan bawang putih dengan cili padi merah yang telah saya potong. Kita tumis dulu. Saya letak sikit je cili. Kita nak banyak sangat. Nanti terlampau pedas pula anak-anak untuk makan kan. Sian dia orang makan pedas-pedas. Kalau kita tahan lah. Kalau tak banyak tahan kan. Okay, next. Seterusnya saya masukkan kari. Masukkan sikit. Saya memang suka bau daun kari ni. Dulu saya tak suka macam bau daun. Saya masukkan serbuk telur asin ya. Dekat lagi lah kemuning. Saya takut kemuning lah tu lah. Biasakan diri anda. Saya masukkan secukupnya. Ini rong telur asin ni. Kalau lebih banyak lagi lebih sedap. Nah, macam tu. Okay, saya nak ambil gunting dulu sekejap. Cukup-cukup, kacau-kacau, lebih slow. Kita punya langit. Gitu. Kacau-kacau. Okey, kita terus masukkan susu cair ya. Sambil di kacau-kacau. Susu cair ni bagi dia lemak-lemak rasa. Kita masukkan habis lah ya. Okay. Kita
kita akan masak dia punya kuah ni sampai betul-betul pekat macam tu. Kita akan masukkan ayam telah kita gorengkan. Okey. Sebelum saya terlupa, saya nak masukkan garam. Sikit je, tapi banyak. Sebab kita punya serbuk telur asin tu sudah masin. Sudah lama dia belum masin. Okey. Okey. Boleh juga aji nama tu. Okey, saya nak tambah gula sikit. Sekejap eh. Masukkan gula sedikit, sedikit je. Sambil kita kacau-kacau sampai kuah dia pekat ya. Tengok macam ni dia pekat ya. Kita tak perlu tambah air, dia akan pekat sendiri punya ya. Okey, kita masukkan ayam, kita goreng tu. Masukkan saja ayam ni. Wow, mantap. Okey. Kita gunakan balik ni piring. Okey, susah nak basuh dia nanti ya. Kita kacau dia. Ini je masak dia. Senang je kan. Kalau malah masak, korang pula air lapar. Sian anak-anak kita kan. Masak macam ni kat rumah-rumah. Saya dah kerja boleh masak. Makan santai kat rumah. Lauk-lauk simple pun jadi. Yang penting kita mencuba. Macam saya pun mana pandai masak. Saya pun masih belajar dulu. Selalu tengok dekat Facebook, YouTube, masak-masakan orang, saya try. Nak rasa ni, okey ke tidak? Cuba makan malam ni kenyang. Kalau tetap masak macam ni, memang sedap. Memang tak boleh buat bincang pun sedap. Tapi tak apalah kalau ada rezeki nanti kita akan masak ketam pula macam ni ya. Ketam telur asin. Tapi saya masak ayam telur asin. Ayam. Marshallah cakap ayam. Tengok tu guys. Ada mata-mata kat sekeliling kita ni. Tunggu nak masak, nak makan dia. Indras, berasa sini dia punya sos ni. Sini lah, sini. Ha, sos kejap ni, ni, ni. Cukup ke tidak? Ha, ya. Tak ada panas lah. Sedap kan? Mai. Ha, dah. Okey, dah. Sedap lah. Sedap mantap. Mantap. Ada orang bagi komen sikit. Okey. Asin, wow, ada padu guys. Sewa tu ya. Ini untuk makan malam bersama anak-anak nantilah. Nak masak awal-awal. Dia orang tu kalau lapar memang terus tanya, ada lauk, ada lauk. Okay, Mama hari ni masak awal sikit. Mama ni, mesti usah dia tu habian dan luka pok. Letak bayi dong. Okay, okay, diam sekejap, okay? Okay. Okay, sudah siap. Okey, okey, okey. Tepi, tepi, tepi. Mami nak angkat. Mami nak angkat. Dia rasa dia sedap. Okey, okey, okey. Tengok dia siapa masak. Mami tak? Aduh, dia nak rasa. Kejap, kejap. Okey, dekat sini. Tolong, eh. Kita nak tuangkan dalam piring. Wow, cantiknya. Ini Kak Aci. Bagi anti sikit dong. Ini sudah bagi anti dia pula. Ya, orang kesian. Okey. Selesai. Siap. Okey. Kami kita belankan dia. Jadi punya kuah tu. Belen pula. Okey dah. Okey, ini daun kari tadi. Ini sedap ni tu. Okey guys. Ini dia hasilnya.
Walaupun simple saja cara, tapi rasa dia memang tak boleh bagi yang memang sedap. Anak-anak pun suka, saya pun suka. Okey. Dan terima kasih kerana menonton video ini sampai habis dan selamat mencuba dan sekian saja dari channel saya dan video saya hari ini. Okey. Ayam masak telur masin is done dan kita akan menjamu selera malam nanti. Bye bye. Ya, sedap bah.